Assalamualaikum teman, hari ini kita memegang ini Samyang Carbonara. Ini 2 bungkus Indomie goreng. Kita coba ya. Ayo, berdoa dulu. Aku udah berdoa. Oke, aku minum dulu. Ini ditambah bakso ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba. Ini Samyang Carbonaranya aku belum pernah coba. Belum pernah sekali coba yang original. Pedas tak? Enggak terlalu. Aku kira tuh gak pedes. Ini samyang guys. Jadi itu ya. Iya. Tapi enak. Pedes. Can we try this? Silakan. Ini minum apa ini? Kopi. Ini ibunya sedang buka puasa disuruh mukbang. Teman-teman semua, ini indominya. Benarnya tuh enak, cuman rasanya nggak ada karbonaranya kalau menurut aku ya. Keju. Ini banyak banget loh ini. Kayak hampir sama kayak Indomie 2 bungkus. Paling cuma satu pack. Pedas enak kan? Pedas tapi enak. Jadi kalau makan ini, sekali minum, tuh gak kerasa lagi pedasnya. Nah, udah gak ada lagi pedasnya dong. Kalau kalian makan lagi, baru ada itu. I wanna try this. Biar menghilangkan rasa pedas. Boleh? Boleh banget. Nah, coba ya teman, ini beberapa ada yang gak merata. Ini beberapa ada yang gak merata loh teman-teman. Bumbunya. Aku tuh kalau makan Indomie tuh jadi beda gitu rasanya. Kayak kalau makan mie yang lebih besar daripada Indomie itu rasanya beda. Jadi kayak Indomie itu kayak lebih kecil gitu loh, kayak lebih kecil nih ya. Kalian tim Indomie, Super Mie, abis ini, Samyang atau apa? Aku Indomie sama sedap. Abis ini, ibunya ini langsung minum 1 gelas besar jeruk nipis biar gak gemuk. Kalau menurut aku ya teman-teman, kalian tuh tim apa? Kalau aku tim Indomie sama mie sedap. Kalau kalian kalian itu apa? Tim apa pun. Yang penting makannya santai. Santai. You don't sing, okay? Put copyright. Jadi ini tuh enak banget teman-teman. Suka banget. Apa sih? Kan dicampur. Gak kelihatan di video, di sini kan. Hah, kayak gini. Pedes banget. You see, saya inform you, okay? Karena aku nanti gimana kalau kepedesan? You know? Gak boleh minum. Ini lihat Nisa. Ini teman, tinggal sedikit banget. Maknya seberapa? Masih banyak. Masih utuh. Makan harus santai. Jalan apa berubah itu jadi ibu pak? Yes, saya.
namanya, nah, bukan challenge, bukan mukbang. Masa ibunya yang ngabisin? Enaknya jadi anak. Selamat menikmati peniksaan mie kepedesan. Kita coba guys. Bisa kita ASMR ya. Ayo. Ini enak banget, benar ya. Enak banget. Tuh, ibuku lahap. Ini kakaknya. Ini samyang yang ini nih. Nah, kakak ini. Drain karbo. Cuman enggak usah pakai keju ya. Tapi lahap ya. Enggak habis juga sih. Ini menu buka puasa yang nanti akan sering bolak-balik kamar mandi ya. Nih, tinggal dikit nih. Mbak Anya nggak tahu ya, tadi ini mie ini satu, tapi telurnya dua loh. Kalau ini telurnya dua, mie-nya dua, mie gorengnya dua, pentol baksonya 10, ini tinggal berapa? 4. Empat. Ayo teman-teman, karena ibuku yang nggak minum dan berani makan pedes sebanyak ini, nggak terlalu pedes, dan dia kayak habisin ini tanpa minum, dan plus ibuku nggak suka keju karena habis-habis, jadi kali ini yang pemenang ibuku, you win it. Tonton ya channelnya Mbak Ani apa? Milky Pudding. Nah, ini kan Milky Pudding ya. Oh iya, lupa. Share nganu dulu apa? Closing dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.